Halo sahabat YouTube, kita ketemu lagi di channel Intuisi Miss M. Dan terima kasih nih buat kamu yang sudah ngeklik, sudah tertarik energinya di channel Intuisi Miss M, sudah like, sudah subscribe, dan sudah selalu mengikuti readingan-readingan saya yang sifatnya general, hanya sekedar fun reading entertainment. Tidak harus kalian percaya, karena yang kalian percaya hanya wajib satu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, fun reading entertainment kita kali ini akan membahas tentang pesan untukmu di bulan Mei 2021. Jadi ini overall ya, overall pesan untuk kamu yang lagi nonton video ini di bulan Mei 2021. Oke? Baik, kita mulai readingannya. Kita shuffle dulu kartu oracle-nya. Kira-kira ada pesan semesta apa dari kartu oracle buat kamu yang nonton video ini di bulan Mei 2021. Kita coba ambil satu kartu yang merupakan pesan semesta. Courage. Be courageous and stand up for your belief. Oke. Itu ya. Jadi kita diminta mempercaya apa yang kita lakukan gitu. Victory. Your prayers have been heard and answered. Wow. Ini kartu yang luar biasa ya. Victory berarti apapun doa-doa yang selama ini kamu panjatkan atau kamu ucapkan, kamu mohonkan kepada Yang Maha Kuasa, itu selalu didengar dan akan terjawab asal kamu percaya. Oke? Jadi itu the bottom of oracle card. Ada dua pesan. Jadi yang pertama tadi adalah courage, kemudian victory. Baik, sekarang kita lihat situasinya untuk pesan buat kamu Intuisi Miss M di channel Intuisi Miss M ini. Yang lagi nonton video ini ya, khususnya energinya yang tertarik di sini dari kartu tarot. Di sini saya akan ambil 6 buah kartu seperti biasa, 1 2 3 4 5 6, dan kita akan membaca situasinya seperti apa. Ada yang mau lebih dekat dengan saya, misalnya untuk personal reading dan juga hanya untuk berteman, silahkan dicek saja. Sosial media saya ada di kolom deskripsi. Facebook ada, Instagram ada, WhatsApp pun juga ada. Oke? The bottom of the deck, Knight of Cups. Kita coba atur dulu kartunya. Ada 6 kartu yang tadi sudah saya tarik ya. Situasinya seperti apa dari pesan semesta victory dan courage. Oke, di sini ada Six of Pentacles. Sorry, Eight of Pentacles. Kemudian ada King of Pentacles. Wow, 2 kartu Pentacles. Oke. Kartu yang ketiga, Knight of Pentacles. Semuanya Pentacles, guys. Bulan Mei. Wheel of Fortune. Oke. Queen of Wands. Queen of Wands. Oke, dan yang terakhir adalah Ace of Pentacles. Oke, wow. Ada 6 buah kartu yang tertarik di sini dan 4 kartunya adalah Pentacles. Dari pesan semesta courage ya, dari kartu oracle ini adalah kita diminta untuk percaya dengan apa yang kita lakukan. Entah apa yang kamu lakukan nih, Intuisi Miss M atau sahabat YouTube ya. Entah apa yang kamu lakukan sekarang, entah apa yang kamu kerjakan. Tapi kamu mendampingi itu dengan doa-doa yang selalu kamu panjatkan setiap hari, setiap hari. Doa-doa yang tidak pernah putus kamu lakukan. Dan ini saya lihat di bulan Mei ini, itu ada proses yang sedang kamu jalani, di mana proses-proses itu akan menghasilkan sesuatu yang nyata, menghasilkan sesuatu keberuntungan. Keberuntungan yang mana keberuntungan ini pun bukan semata-mata karena murni keberuntungan aja, atau bukan semata-mata karena hanya kamu berdoa saja, tapi kamu di sini saya lihat juga berusaha ya. Berusaha sangat keras untuk mendapatkan sesuatu yang kamu dambakan. Gak tahu ini, kira-kira kamu punya keinginan mungkin tahun ini
resolusinya mau beli rumah baru gitu. Ini saya lihat di sini kamu berdoa, sorry masih agak sedikit batuk. Kamu berdoa dengan keras, berdoa tidak pernah putus. Kamu sangat percaya bahwa doamu itu akan dikabulkan. Kemudian selain berdoa, kamu pun juga melakukan pekerjaan yang sangat workaholic ya. Kamu hard worker ya kayaknya ya. Entahlah, saya lihat di sini kamu itu orangnya seperti pekerja keras gitu. Pekerja keras, jadi apa yang kamu lakukan ini adalah sebuah proses. Mulai dari berdoa, mulai kamu mengambil langkah-langkah untuk resolusimu atau apa yang kamu inginkan di tahun ini bisa tercapai gitu. Akhirnya, apa yang kamu dapatkan sebenarnya memang secara bertahap, secara proses. Karena ada Knight of Pentacles. Awalnya biasa-biasa aja, kemudian dari Knight of Pentacles naik ke sebuah kestabilan atau naik ke puncak sesuatu dari apa yang kamu inginkan. Ada roda berputar di sini, Wheel of Fortune, yang mungkin dulu kamu merasa kamu gak punya apa-apa, kamu tidak pernah diperhitungkan. Akhirnya dengan proses, dengan doa, dengan kerja keras, akhirnya sekarang kamu diperhitungkan. Bahkan sepertinya kedepannya itu setelah bulan Mei ya, entah ini bulan Mei atau setelah bulan Mei atau pada akhir bulan Mei, itu saya lihat hal-hal yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan peluang, berhubungan dengan karir, dengan pekerjaan atau bisnis, itu seperti ada di genggamanmu lagi. Seperti ada yang di genggamanmu. Tidak lagi hanya angan-angan aja, tapi memang betul-betul ada di genggaman karena kamu pekerja keras, kamu mau melakukan proses, kamu mau berdoa, dan doamu akhirnya didengar. Seperti itu. Pesan untukmu di bulan Mei 2021. Oke sahabat YouTube, itu ya energi yang tertarik. Sekali lagi untuk general ini bacaannya. Untuk umum, tidak semua energi akan resonate. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar yang positif. Tetap ikuti channel Intuisi Miss M untuk bacaan-bacaan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.